Assalamualaikum dan hai semua. Baru-baru ini, kami telah berkunjung ke Tasik Cermin Ipoh. Jalan-jalan musim cuti sekolah sambil balik kampung. Kami masuk ke Tasik Cermin 1 di mana kita perlu melalui minus tunnel untuk menuju ke Tasik Cermin. Harga tiket RM4 untuk warga negara dan free untuk kanak-kanak yang berukuran 90 cm tinggi ke bawah. Ikut penceritaan orang, zaman dulu pelumbung kuari di sekitar Bukit Batu Kapur Gunung Rapat ni membuat terowong menembusi bukit ni. Mungkin mahu meninjau kawasan untuk pelumbungan kuari. Sebaik terowong siap, mereka terjumpa tasik yang sangat cantik disebabkan oleh pantulan imej nature di atas permukaan tasik itu. Sebab itu ia diberi nama Tasik Cermin. Panjang terowong ini adalah dalam lingkungan 50 meter. Sebaik keluar daripada terowong ini, kita akan dapat lihat pemandangan yang sungguh indah di Tasik Cermin. Di sini ada jeti untuk kita bergambar. Tapi masa kami datang ni, refleksi seperti cermin di permukaan tasik tidak begitu ketara. Air sedikit keruh. Tapi tak apalah, pemandangannya masih indah. Kalau anda semua teringin untuk merasai pengalaman menaiki bot menelusuri Tasik Cermin ini, anda boleh pergi ke Tasik Cermin 2. Usai selesai di Tasik Cermin, kami pergi makan tengah hari di House of Salai by Nedi yang berkonsepkan hidangan makanan-makanan tradisi Melayu. Memang sedap dan harga sangat berpatutan. Nanti kami nak datang repeat lagi.